Inilah detik-detik saat sejumlah anggota TNI Kodim 0705 Magelang mengevakuasi seorang bocah yang terperosok ke dalam sumur di depan gerbang wisata Candi Borobudur pada Minggu 1 Januari lalu. Bocah berumur 7 tahun tersebut merupakan wisatawan asal Wonosobo, Jawa Tengah yang tengah berlibur bersama orang tuanya. Menurut informasi dari ibu korban, saat itu korban ditinggal ibunya ke toilet dan kemudian bermain bersama teman-temannya di depan gerbang utama wisata Candi Borobudur. Korban bermain loncat-loncatan di area sumur yang telah ditutup cor beton. Diduga tak kuat menahan beban, cor beton penutup sumur ambrol dan korban terperosok ke sumur. Anak itu kan udah tenggelam, timbul tenggelam gini. Anak itu tenggelam, saya nyusur ke bawah, kan saya ngeloncat. Nah, saya udah ketemukan di bawah, megang bajunya, saya angkat ke atas. Terus kan ada selang dari atas, ya saya terperangkup sambil kakinya saya kan injak selang. Yang ditarik berarti jenengan ya? Iya. Menurut pengelola, korban hanya menderita luka lecet di siku tangan. Untuk mencegah kejadian tidak terulang, pengelola Taman Wisata Candi Borobudur kemudian menutup sumur dengan cor beton baru dan memasang pagar besi di area tersebut. Evakuasi seorang kakek yang terjebak di rumahnya yang tertimpa pohon tumbang terjadi di Kelurahan Lembo, Kecamatan Bontoala, Makassar, Rabu pagi. Tumbangnya pohon setinggi 10 meter langsung menghantam rumah keluarga Daengewa. Istri dan 3 anak Daengewa mampu menyelamatkan diri, tapi Daengewa masih terjebak dalam reruntuhan. Warga bersama 10 orang anggota tim penyelamat Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar pun berusaha mengevakuasi laki-laki berusia 80 tahun ini. Setelah 30 menit, korban akhirnya bisa dievakuasi. Jam itu yang 6:30 tadi, anunya pas kencang anginnya. Masa di rumah tadi dipanggil sama warga bilang ada pohon tumbang di sana, baru ada orang di dalam, orang tua kasihan. Ada 5 orang ya, cuma ini yang orang tua sementara tertidur. Baru pas dekat sini. Kini korban masih dalam perawatan di Puskesmas Kaluku Bodoa. Belum diketahui berapa kerugian harta benda yang diderita korban akibat kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.